Robot Lucu. Wow, lihat temanku. Ada jeep merah di halaman Handy Andy. Apakah itu mobil barunya? Kamu benar, ini mobil baruku. Halo semua, aku akan menggunakan jeep ini selama beberapa hari karena Megamaxku perlu diperbaiki. Pemeriksaan teknis diperlukan. Karena dalam beberapa hari ini, dia sering terbang. Apakah kamu ingat saat mobil Emmy dicuri, pencuri ingin melarikan diri dengan Ferry? Megamax membantu tidak hanya menemukan mobil Emmy kembali, tapi juga membantu polisi menangkap para pencuri. Sekarang dia butuh istirahat. Aku akan menelpon Emmy. Mungkin dia mau nonton bioskop denganku. Halo Emmy, apa kabar? Ayo pergi nonton bioskop bareng aku. Handy Andy, aku tidak merasa sehat hari ini. Perutku sakit dan badanku panas. Aku pusing, aku di tempat tidur. Aku tak punya tenaga untuk berdiri sekalipun. Aku tidak bisa keluar hari ini. Badanmu panas, sakit perut. Mungkin kamu keracunan makanan. Apa yang telah kamu makan? Tadi malam, aku membeli sebuah apel di pasar dan memakannya dalam perjalanan pulang. Apelnya kotor. Apel kotor? Sekarang semuanya sudah jelas. Jangan khawatir, aku akan memanggil ambulans dan mereka akan membantumu. Aku tidak menyangka hal itu terjadi, makan apel kotor dari pasar. Ingat temanku, kamu harus mencuci setiap sayur dan buah sebelum dimakan. Ada banyak mikroba dan kotoran menempel. Bisa sangat berbahaya dan menyebabkan penyakit. Jika mereka masuk ke dalam tubuhmu, konsekuensi akan sangat buruk. Bisakah kamu lihat apa yang terjadi pada Emmy? Oke, aku harus memanggil ambulans. Mereka akan membantunya lebih cepat. Lalu, aku akan menjenguknya. Halo, kami perlu ambulans untuk menuju Garden Street, rumah nomor 21. Ada gadis badannya panas dan sakit perut. Terima kasih, aku menunggumu. Ambulans akan melewati rumahku dalam hitungan menit. Aku akan menunggu dan mengikutinya ke rumah Emmy. Oh, ini dia ambulansnya. Aku mengikutinya. Emmy jaga diri, kita akan datang. Ini dia. Oh, tidak. Simpang jalan ditutup. Bisa macet beberapa jam di sini. Apa yang harus kita lakukan? Inilah satu-satunya jalan menuju rumah Emmy. Kita tidak punya banyak waktu. Ambulans menyalakan sirine. Mobil lain harus memberi jalan. Tapi itu tidak membantu. Sungguh aneh orang-orang itu. Ambulans kan sedang terburu-buru. Oh, aku melihat ambulans melewati kemacetan dengan berjalan di trotoar. Mulai melaju cepat. Ups. Hey, mau kemana? Roda depan ambulans terperosok di parit, menabrak hidran, dan air memancar seperti air mancur, hingga menggenangi jalan. Sepertinya sopir ambulan tidak melihat rawa itu. Dia tidak bisa berbalik, jadi langsung terperosok parit. Untungnya, parit itu tidak dalam. Tapi ambulans tidak bisa keluar dari sana. Kita perlu menariknya keluar. Ada baiknya aku naik jeep hari ini. Aku akan mengikat tali derek dan mencoba menariknya sekarang. Aku harus mencoba melakukan semua dengan cepat. Kita telah kehilangan banyak waktu dan Emmy pasti menunggu. Tali terpasang. Ayo mulai. Go, 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 go. Tak semudah yang kupikirkan. Ambulans sangat berat.
Ayo mobilku, tinggal sedikit lagi. Ayolah, ayolah, go, go, go. Aku harus menarik ambulans, tinggal sedikit, bantu aku mobilku. Ayolah. Bagus, kita berhasil. Sekarang kita perlu pergi dari sini dengan cepat ke tempat Emmy. Tapi bagaimana kita bisa bergerak? Saya akan memindahkan truk saya dan memberikan jalan. Aku harap semua masalah sudah selesai sekarang. Kami menuju rumah Emmy, tinggal beberapa blok lagi, dan kita akan sampai di sana. Ini rumah Emmy. Halo, saya seorang dokter. Saya diberitahu di telepon bahwa Anda sakit perut dan badannya panas. Saya akan menulis resep dan semuanya akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Saya punya sebuah alat bantu yang kami butuhkan untuk memberikan pertolongan pertama. Tapi Anda harus berjanji, tidak akan pernah makan apel kotor lagi. Semua buah dan sayuran harus dicuci sebelum makan. Saya janji, dokter. Sekarang aku bisa pulang dan memperbaiki Megamaxku. Emmy akan baik-baik saja. Temanku, cuci buah sebelum makan agar tetap sehat. Aku harus pergi sekarang. Terima kasih sudah melihat kartun kami. Pilih saja apa yang ingin kamu tonton sekarang. Kami punya banyak sekali kartun yang menarik.